Pertemuan Bank Sentral Amerika ternyata tidak sesuai harapan pasar. The Fed masih mempertahankan kebijakan bunga rendah karena menilai ekonomi Amerika Serikat belum stabil. Aksi jual besar-besaran pun melanda Wall Street dan merambat ke bursa regional serta bursa dalam negeri. Ditambah lagi gejolak politik dalam negeri. Lalu bagaimana nasib IHSG pekan depan? Kita akan membahasnya bersama Head of Research sekaligus CEO Astronaci International, Gumang Wiyadi. Selamat malam, Gumang. Terima kasih sudah hadir di Berita 1. Sentimennya tadi, apakah memang itu yang mempengaruhi kemudian pergerakan IHSG pada hari ini yang melemah? Semua bursa melemah ya pada hari ini ya? Oke, selamat malam pemirsa. All of the story, pertemuan kita yang lalu, kita membahas bahwa tanggal 4 sampai tanggal 25 Oktober adalah the moment di mana financial astrology cycle-nya adalah Mercury retrograde yang akan membuat keseluruhan stock market di dunia itu akan mengalami gejolak, di mana itu sideways to bearish dan US dollar itu akan menguat. Dan itu benar-benar terjadi di mana rupiah juga mendekati 12.900. Kalau kita breakdown, makroekonomi sumbernya adalah Amerika. Jadi ini saya agak geli dikit ngeliat Amerika ya. Amerika itu kalau sehat, negara lain juga sakit. Kalau dia sakit, negara lain lebih sakit gitu. Ini yang bikin pusing memang Amerika. Dan kalau kita bicara makro internasionalnya, core problem Amerika yang terlalu menguat, ekonomi itu jump, ya ada gap dari 2,8% jadi 4,2, sehingga US dollar itu di XY-nya jadi 86. Yeah. Indeksnya ini menyebabkan permasalahannya satu, dengan menguat ekonomi Yellen pasti akan stock tapering. Yeah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, penguatan US dollar akan ada portfolio switching, dan itu udah mulai terasa. Jadi orang-orang udah mulai keluar dari IHSG ini. Yang saya rasa adalah mereka pasti pindah kepada US dollar, atau kan nanti mereka akan beli mutual fund US dollar, seperti itu. Tapi keraguan The Fed untuk menaikkan suku bunga ini juga bisa sempat membuat keraguan investor nggak untuk hari ini? Saya melihat begitu. Jadi The Fed ini pintar ya. Satu tahun terakhir ini dia tuh ada game. Kalau saya lihat gamenya itu adalah game ambigu. Dia selalu bikin FOMC meeting, dan Yellen ini orang yang suka meeting nih. Bikin meeting terus, tetapi dalam perjalanan meetingnya dia selalu ngambangin beritanya. Dan ini kelihatan sekali bahwa institutional fund dari Amerika, mereka sedang benar-benar melakukan penetrasi dan trading di emerging market. Salah satunya dengan membuat kegalauan pasal di pasar emerging ini dengan cara begitu. Investor kita membaca itu? Tidak banyak, makanya ini yang kita lihat, dan saya mengkonekannya dan financial astrology cycle itu kelihatan gitu. Dan pattern-nya itu terlihat sekali dengan jelas, outflow dari foreign itu terlihat. Jadi mereka ini benar-benar dibuat bingung. Dan saya yakin pemirsa juga pasti bingung, ini maunya apa sebenarnya kan? Antara dia mau tapering atau tidak. Nah ini yang memang sedang dipermainkan yang seperti ini. Artinya kepastian bahwa mereka akan melakukan tapering pun juga sebenarnya tidak pasti, atau sebenarnya pasti, cuma mereka membuat drama. Sengaja, iya. Kalau saya bilang ini sengaja, dan itu biasa drama seperti ini itu mulai masuk di kuartal ketiga sampai Thanksgiving. Jadi nanti Anda akan lihat dekat-dekat Thanksgiving mereka mulai akan kelihatan warnanya apa. Tetapi sebenarnya ketimbang dari tapering, yang lebih dikhawatirkan itu adalah kenaikan suku bunga. Dan itu cepat atau lambat, Amerika dengan pertumbuhan ekonomi yang makin kuat, dia pasti akan naikin. Karena sementara itu Eropa kan sekarang minus ya, suku bunganya minus. Ya. Jadi ini pasti akan ada yang namanya switching dari portofolio, orang-orang akan berbondong-bondong kembali ke US. Itu yang saya bilang, US kuat. Itu dari global. Bagaimana dengan dari dalam negeri sendiri? Kita tahu bahwa situasi politik kita juga cukup meresahkan masyarakat. Apakah itu juga meresahkan investor kita dan mempengaruhi pergerakan IHSG kita? Kalau saya bilang, apa yang terjadi dengan Jokowi terpilih, semua happy ya pada saat itu. Dan kemudian saat kemarin itu KMP menguasai DPR, dan kemudian ada kejadian lucu di sidang DPR, ini membuat kalau investor lokalnya dia melihat ada sedikit hopeless terhadap market. Kemudian investor asing bukan lari dari market. Kebanyakan orang bilang mereka lari. Kalau menurut saya, mereka memanfaatkan situasi ini untuk membeli barang lebih murah. Karena bagaimanapun, siapapun nanti presidennya, misalnya Jokowi ya, maksud saya siapapun nanti ada di bawahnya, saya yakin bahwa makro dan mikro fundamental Indonesia tidak akan terlalu impact. Katakan Bank BRI, walaupun itu MPR dipengaruhi atau dikuasai oleh KMP, dan kemudian ada isu mau kudeta, ya fundamental BRI ya tetap strong. Walaupun market kita ini beda sekarang, ekonomi kita dibandingkan 98, sekarang orang smart. Jadi itu tidak mempengaruhi perekonomian kita. Kalau di Amerika kan itu bisa sampai shutdown dan segala macam gitu. Apakah itu juga akan terjadi di... Paling jelek kan impeachment. Dan saya yakin itu juga BRI ya tetap strong gitu. Kalau kita bicara gara-gara impeachment, habis itu fundamental BRI, orang nggak mau loan lagi ke dia, itu impossible. Jadi kita akan lihat risk dari politics itu apa impact-nya gitu aja. Kalau saya bilang ya pilih sektor Bank BRI, consumer goods, plantation, it will be good. Kita akan lanjutkan analisis Anda di segmen berikutnya. Pemirsa, IHSG berpotensi menguat tipis pada perdagangan di awal pekan. Simak bahasannya dalam rekomendasi saham serta prediksi IHSG sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Money Report. Baik Gemma, langsung saja mungkin rekomendasi saham untuk para investor kita pekan depan dengan kondisi saat ini yang buat investor kita masih cukup meragu begitu. Ya, terbagi dua, trader konservatif jangan trading setelah tanggal lewat Oktober ya. You don't trade konservatif berarti kalau bisa Anda beli Thanksgiving. Short term trader yang agresif dalam tanda kutip mungkin Anda spekulan. Saya langsung berikan 4 saham. Yang pertama Telkom karena ini saham kontrarian, IHSG merah, dia hijau. Kemudian Elsip, pelemahan rupiah akan menuju 12.900 seperti outlook astronomi sebelumnya. Maka Elsip diuntungkan karena dia ekspor CPO. Kemudian yang ketiga adalah Bank BRI. Dari semua bank, BRI ini return-nya paling oke, 24% setahun return-nya dibandingkan Bank Mandiri cuma 10%. Jadi kalau Anda mau main trading pendek 3-5% daripada Anda beli saham-saham gorengan yang nggak jelas, silakan Anda hit and run di Bank BRI. Okay. Ya kan? Kemudian yang terakhir, infrastruktur harus ada perwakilan. Saya melihat Adikarya, Wika, dan sebagainya kurang menarik. Ada satu saham yang cukup oke adalah Waskita Karya. Silakan Anda lirik. Jadi 4 saham ini Anda boleh tradingkan kapan? Tanggal 14 dan 15 saya melihat penurunan IHSG mulai akan berkurang. Saya tidak tahu beritanya apa, tapi nanti Anda saksikan menjelang tanggal 14-15 akan ada good news yang keluar dan market harusnya akan mulai rebound. Anda seperti peramal, seperti itu. Baik, tapi berbicara tentang Telkom yang Anda katakan kontradiktif dengan pergerakan IHSG kita, ini cukup menarik juga. Mengapa kemudian kondisi Telkom seperti itu? Dari tahun 2007, saya melihat ini 2007 era market baru ya, teknologi masuk dan market mulai lebih volatile. Telkom ini hampir selalu dijadikan balancer market. Kalau marketnya naik secara luar biasa, Telkom akan dilemahkan dan sebaliknya. Begitu juga di Jasa Marga. Jadi ada dua saham ini yang harus Anda perhatikan. Kalau market IHSG jatuh, maka harus ditahan dengan satu big caps yang luar biasa. Salah satunya ada BUMN. BUMN-nya adalah Telkom. Gitu. Baik. Untuk pekan depan, level IHSG kita akan seperti apa? Apakah mampu menembus level 5.000? Karena kalau kita lihat kenaikannya pun berbalik tidak terlalu signifikan dari kejatuhan 8 Oktober kemarin. Begitu, Gemma? Temanya adalah sideways. Dan kalau kita bicara hutang 4989 saya sudah dibayar. Saat ini ada satu hutang lagi yang tinggal sedikit lagi, 4917. Itu adalah hutang untuk minggu depan dan target ke atasnya adalah 5050. Itu adalah range maksimum yang akan terjadi di minggu depan, tidak akan lebih dari itu, 4917 hingga 5050. Oke, kira-kira sentimen apa yang menurut Gemma sendiri akan cukup berpengaruh pada pergerakan IHSG kita pada pekan depan? Di pekan depan ini sentimen dari makro, IMF mulai cari masalah dengan bilang ekonomi global itu down ya, dan di Indonesia tidak ada makro masalah, kita hanya di rupiah yang semakin melemah, ini akan membuat nantinya ekspor itu oke dan impornya menderita ya. Jadi ini yang menjadi core problem. Selebihnya itu, saya rasa minggu depan sudah mulai basi dalam tanda kutip, itu berita tentang KMP dan sebagainya yang kemarin-kemarin diisukan. Saya yakin itu sudah akan tidak ada impact lagi di minggu depan. Dampak signifikan. Baik, ya. Terima kasih Gemma dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Money Report. Anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita1.com. Anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam Jurnal Malam. Saya Veronica Moniaga, mewakili rekan-rekan bertugas undur diri. Sampai jumpa.